Jane tunggal SMP ta. Niki aktivitas napa, Pak De? Sak bendinten. Alah nggih tamu ngarep. Oh, ngruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jejak New. Kali ini saya jelajah desa lagi, teman-teman. Saya sekarang nyampe di Dusun Wonomerto, Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ini alamnya seperti ini, teman-teman. Di dusun ini banyak tanaman rumput gajah. Ini karena mayoritas penduduk sini beternak sapi, teman-teman. Itu sudah kelihatan untuk rumahnya. Coba kita jalan, teman-teman. Rumahnya sangat asri, teman-teman. Rumah sederhana. Ini cuacanya panas sekali, teman-teman, di siang hari ini. Coba kita ke sini. Rumahnya seperti ini, teman-teman. Ini rumahnya juga masih jarang-jarang, teman-teman. Ini ada dua rumah. Ini nanti kita telusuri saja untuk melihat rumah yang lainnya. Pak De, nunut pados video damel konten desa. Keng rumput apa, Pak De? Oh, nggih. Niki ngeramut anu lembu nggih, Pak De. Nggih. Ngapunten kata nggih. Niki dusune napa, Pak, niki, Pak? Wonomerto. Wonomerto nggih, desane Wonomerto. Nggih. Oh, nggih. Niki aktivitasin apa, Pak De? Sak bendinten. Alah, nggih tamu ngarit. Oh, ngrumput mawon. Nggih. Dan niki teng griya kali sinten, Pak De? Nggih, kali ibu. Oh, kali ibu e. Kali putune. Nggih, nggih. Oh, niki griyane tasik jarang-jarang, Pak De, nggih mriki. Nggih, kadang ngandap mriku nggih. Oh, kadang ngandap nggih. Iki ngandap mriku sekala. Kawan. Niki pewanas iki, Pak De. Nggih. Pun monggo, Pak De. Monggo. Ya tadi, teman-teman, untuk warga desa Wonomerto. Ini rumahnya seperti ini, teman-teman. Rumahnya sangat nyaman. Walaupun di pegunungan, teman-teman. Pun monggo, Pak De. Kita jalan lagi, teman-teman, untuk melihat rumah yang lainnya. Ini samping-samping rumahnya sudah perkebunan seperti ini, teman-teman. Banyak pohon yang besar. Kita jalan lagi, teman-teman. Ini kampungnya dikelilingi perkebunan, teman-teman, yang ada di Dusun Wonomerto ini.
Itu juga kelihatan teman-teman. Itu ada rumah di atas sana. Tapi kita ambil jalan arah yang ke kiri ini teman-teman. Ini juga menuju ke perkampungan. Ini jalan di perkampungan seperti ini teman-teman. Karena kampungnya ada di pelosok, rumahnya dikelilingi perkebunan, juga pohon-pohon yang besar. Kalau ini tanaman bambu teman-teman, ini di sekitar rumah warga seperti ini banyak tanaman bambu yang cukup lebat teman-teman. Ini kita sudah menemukan rumah lagi teman-teman. Ini rumahnya dekat jurang teman-teman. Itu jurangnya kelihatan teman-teman di bawah ini. Kita jalan lagi teman-teman. Yang barusan menemukan channel kami, channel Jejak New, selamat datang, selamat bergabung. Channel tentang meliput perumahan, rumah-rumah terpencil yang ada di pegunungan. Mudah-mudahan Anda terhibur dengan liputan kami teman-teman. Yang mungkin lagi di perantauan, ini saya buatkan video desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ini rumahnya seperti ini teman-teman. Ini udaranya panas banget teman-teman. Ini karena siang sekitar jam 11. Panasnya kayak gini teman-teman. Ini rumah selanjutnya teman-teman. Nah itu teman-teman, ada rumah sederhana teman-teman. Rumahnya sangat asri, alami. Coba kita dekati teman-teman. Ini banget sih tenggernya. Oh yang mau gini-gini. Ini menurut pada gambar nih. Coba kita mendekat teman-teman. Oh niki wong Sule santen nggih. Salam. Wong Sule santen Pak Ngaji. Mboten mantu. Oh mboten mantu. Ampun si Mama le. Loh, Mbah. Oh, nggih kula rencange Pak Ngaji. Ngapun dengan kata nggih Mbah. Sehat Mbah nggih. Nggih. Oh jenengan tiyang sepah Pak Ngadi. Kula nggih Pak Ngadi. Oh nggih nggih. Kula Andasmara. Nggih. Nggih. Nggih kula Andasmara rada etan mriki. Nggih. Lho lah niki pun ageng niki. Nggih Nanda. Ah Nanda niki. Lah cintane ten pundi? Cinta. Oh cinta. Lho. Lho niki kelas pinten cintane niki? Kelas
jane tes tunggal SMP tapi oh mboten diterusaken nggih sekolah oh nggih ora malah teng griya mawon nggih nggih nipun monggo seperti ini teman-teman warga pegunungan. Ini ada kayu bakar. Ini biasanya buat masak teman-teman. Kita jalan lagi teman-teman. Itu warga pegunungan. Rumahnya sederhana tapi sangat nyaman teman-teman. Kita jalan lagi teman-teman. Ini jalan perkampungannya seperti ini. Ini jalan kecil. Ini karena perkampungannya dekat hutan teman-teman, atau dekat perkebunan. Rumahnya masih jarang-jarang. Jadi suasananya seperti itu, teman-teman. Ini rumah terakhir, teman-teman, di Dusun Wonomerto. Rumahnya seperti ini teman-teman, banyak rumah sederhana tapi suasananya sangat tenang, tenang damai walaupun hidup di pegunungan teman-teman. Dan itu tadi teman-teman untuk liputan kami, liputan dari Jejak Nyu, liputan tentang perumahan yang ada di Dusun Wonomerto, Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Suasana rumahnya seperti itu teman-teman. Kampungnya dikelilingi hutan, juga pohon-pohon yang besar. Tapi suasananya sangat nyaman, asri, dan hidupnya selalu tenang damai. Mudah-mudahan Anda terhibur dengan liputan kami. Dan jangan lupa untuk subscribe juga komennya agar channel kami bisa berkembang untuk kedepannya. Lain waktu bisa ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.